Hai guys, bertemu kembali bersama Sis di video kali ini. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan terus sukses di sana guys. Di video kali ini Sis nak kongsikan resepi ikan tenggiri masak kicap halia. Sangat simple dan cepat disediakan guys. Sangat sedap dan menyelerakan. Sila tonton sampai habis untuk mengetahui cara-caranya. Jom kita start memasak. So guys, inilah antara bahan-bahan yang Sis gunakan untuk membuat menu ini. Jom kita lihat bahan-bahannya. Di sini Sis gunakan halia, 4 keping ikan tenggiri, sos tiram, kecap pekat, sos perasa, bawang putih dan sedikit gula. Okay guys, mula-mula kita goreng sehingga garing halia ni dulu ya. Setelah garing, kita angkat halia ini dan toskan. So, minyak ni kita jangan buang. Minyak bekas goreng halia tadi kita pakai untuk menggoreng ikan untuk mendapatkan perisah haruman dari halia itu guys. Setelah ikan garing, kurangkan minyak. Lepas itu, kita tambah sedikit air. Masukkan sos tiram, bawang putih, kicap pekat, gula, dan sos perasa. Tutup kuali untuk 1 minit. Setelah 1 minit, terbalikkan ikan tadi dan tutup semula kuali.
sampai masak untuk 1 menit lagi. Setelah 1 menit, ikan kita dah siap dan boleh dihidangkan. Sangat sedap dimakan dengan nasi panas, guys. Selamat mencuba.